kalau kejadian abrasi hampir setiap tahun, tapi yang dasarnya dia 5 tahun sekali tetap ada yang besar besarnya. Cuma setiap tahun abrasi itu tetap ada. Berapa panjang pantai? Kalau panjang pantai kurang lebih 1000 meter. Ya, semua pantai kena abrasi. Imbasnya rumah juga hancur nih. Rumah sebagian sudah pada hancur, yang mana di lokasi yang sangat sekarang kita berdiri ini yang sudah tidak layak lagi dibangun pasca tsunami, mereka juga direlokasikan ke dalam beranda. Jadi karena untuk menghambat pasir jangan tertimbun ke badan jalan, kami cobalah menangani dengan tanggul menahan pasir. Ini bukan tanggul yang dihadapan kita, ini bukan tanggul menahan gempa. Kami mengharapkan pasar umum yang bisa menangani abrasi pantai pasti. Ada yang mengungsi katanya? Ada yang mengungsi. Sampai saat sekarang baru dua kepala keluarga yang mengungsi ke kantor di kampung belakang meninggalkan barang-barang. Karena posisi rumahnya pas di pinggir pantai. Siapa yang? Itu saudara Mukhtar Junaid dengan Asnami. Jalan juga dikerus ya, kena juga ya? Kalau jalan, itu jalan perbatasan antara Suat Indaputi dengan Kampung Pasir itu gelombang sudah mulai ke badan jalan, pecah gelombang sudah ke badan jalan. Ini kan juga tempat pemandian selama ini, dengan kondisi seperti ini mana nih? Oh, ini tidak bisa layak lagi, tidak bisa. Kami pun dari tokoh-tokoh masyarakat, kami tidak memberikan untuk pemandian lagi di sini, karena terlalu banyak batu-batu. Batu-batu pasca tsunami, batu-batu terkemas, jadi bisa menimbulkan kecelakaan orang pada orang menemani. Berapa biaya untuk pembangunan tanggul ini kalau? Kalau soal biaya itu kan, tapi harapan kami ya itulah pasca bumi yang bisa menangani abrasi. Ini kalau nggak ditangani dengan pasca bumi, otomatis Suak Indaputi Kampung Belakang itu terancam. Mungkin dalam jangka tidak berapa lama lagi, mungkin badan jalan di Ponorogo ini akan putus nanti.